dulu hanya telepon aja, telepon sama SMS. Itu pun nggak cepat terkirim, nggak bisa telepon langsung. Kalau sekarang teleponnya udah dimanapun bisa telepon, cuma internetnya masih belum stabil internetnya. Lampu-lampunya cantik. Makanan pokok orang Nusa Penida itu jagung sama singkong. Bener, Bor. Makanya tadi kita lihat banyak banget kanan kiri itu, Pak, yang tanam jagung. Nah, bahkan sampai semua kacang-kacangan. Iya, kacang-kacangan. Kacang panjang, bukan kacang panjang, enggak ada. Kacangnya pendek yang merah tuh. Nah, itu di sana. Terus labu kayak gitu ada sana. Makanan khas Nusa Penida itu tuh ledok-ledok namanya. Oh. Itu sampai difilmkan di Indonesia, Indonesia tuh dulu. Ledok-ledok. Cuma nggak tayang lagi, udah sekali itu. Ledok-ledok namanya. Itu dari apa, Pak? Terbuat itu, dari apa? Dia jagung. Iya. Jagung muda. Iya. Terus isi apa namanya? Ujung kacang itu, daun kacang yang ujungnya muda tuh. Oh, itu bisa dimakan, Pak? Bisa, kacang merah tuh. Terus isi bayam. Terus kadang labu diisi. Iya. Labu kuning tuh. Direbus, Pak, atau diapain sih? Dia dijadiin satu dia. Kayak direbus gitu. Iya. Tapi direbusnya itu dia harus berurutan dari yang susah mateng, yang matengnya lama. Ke yang matangnya cepat, yang matang cepat itu terakhir. Nanti dia pas dia udah matang, itu dia agak kental dia nanti. Agak kental.